Bukan buat. Kena tu dia naik ni bok. Panah ni. Ini dia susu masam. Susu kubah. Nama saya Zakaria Idris. Dari berasal dari Kapur Perih. Berumur 66 tahun. Kita bermain kubah lama dah. Dulu pada tu bermain dah. Kadang main dok perah lah. Bahasa main jerak kubah-kubah liar gitu. Terikut-ikut. Lepas tu ada berminat nak perah ni. Perah ni dalam ada dekat 20 juga. 20 tahun. Pagi-pagi ya, pukul 8 kita mari. Kalau dia ibu dia ada, kita mandi-mandi kita perah. Kalau tak ada lagi, dia lepas-lepas asal. Sudah perah tu macam ni, kita tengok buih ni. Kalau buih ni banyak, mesti kita kena buang buat gini. Ha? Buat apa kena buat? Kalau tak tu, dia kurang betul. Naik. Lepas tu, kita tapis. Boleh betul-betul. Kita tutup plastik ikat kita je lah. Tu sudah bubuh, sudah bubuh ikatnya kecil akak. Bubuh gini kita perang je. Dosa bola petai je. Perang luar gitu. Bubuh bola petai yang takut dak beku. Kalau dah udah beku dah tak apa dah bubuh. Ni hak siap dah, hak untuk boleh makan ni kita buat kemarin. 2 malam boleh eh. Boleh makan. Kalau masuk dalam 3 malam 4 malam kurang siap, kurang sedap sikit dah. Dia jadi bersarang. Kalau makan, memang makan gitu. Nah, itu banyak orang buat. Sira air madu ada ke? Kebun Nisa. Macam sebatang ni, kita jual 13. Kita jual diri, orang jual kuala berang lebih. Kalau bulu besar ni, kalau macam bulu kecil sikit, 12 pun ada, 10 riak pun ada. Kena tu orang mari kapal ni. Orang-orang kapal mari beli sini. Ya. Macam orang luar ni, kita kebatal. Kuala berang, dalam pasar tu ada. Nak batang 1 kilo. Nah. Kalau ke? Nak tukar. Nak tukar. Sehari berapa kilo? 24 batang. Habis rendah tu tak alat banyak ada lagi. Berapa kilo? Kita boleh tu benar. Beku duk beku hak kita. Kita boleh cang. Gula dulu lah. Jangan lagi. Jadi ubat kat dunia. Panah. Kalau anggap kita kuat-kuat sihat badan makan, lain sikit. Yogurt asli, susu, kebau. Sudah.